Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Malam ini malam tanggal berapa? Tanggal 20. 14. Syawalnya. 20, 21. Tep, malam 21 mungkin. 1438 Hijriah. Subhanallah, kita baru saja meninggalkan bulan Ramadhan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, lalu kita masuk ke bulan Syawal. Bulan Syawal ini termasuk bulan yang banyak pernikahan di dalamnya. Makanya hampir setiap hari orang itu datang walimah sana, datang walimah sini, undang sana, undang sini. Memang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menikahin Aisyah di bulan Syawal dan masuk ke rumahnya bersama Aisyah di bulan Syawal. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha suka apabila pernikahan itu dilakukan pada bulan Syawal. Tapi perlu diingat bahwa seorang muslim paling tidak sisa-sisa Ramadan masih dia jalankan. Di antaranya yang menyelesaikan puasa Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahr." Ini sebuah karunia Allah buat orang-orang yang puasa. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, jadi sebulan plus 6 hari seakan-akan dia puasa 1 tahun. Baik. Ada di antara kita yang tidak kenal dengan puasa sunnah. Bahkan puasa Ramadan dia laksanakan dengan susah payah. Di antara tanda-tanda diterimanya puasa kita, kita bisa berpuasa sunnah. Jadi kalau yang tahun-tahun yang lalu mamai tidak pernah puasa sunnah, coba tahun ini masih ada sisa 10 hari bagi yang belum puasa Syawal untuk berpuasa di bulan Syawal. Bayangkan kita puasa 36 hari itu seperti puasa 1 tahun penuh pahala. Maka paling tidak kita sadar bahwa puasa sunnah itu adalah penyelamat puasa fardu kita. Para jemaah rahimakumullah. Tapi bukan itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ana sangat berbahagia sekali. Ada perubahan yang sangat signifikan di tubuh umat Islam, di mana acara-acara kajian seperti ini mungkin jarang diadakan di malam pesta pernikahan. Yang ada yukul, makan, habis gitu pulang. Mungkin raksi-raksi ngobrol sana, ngobrol sini. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Para jamaah, kebutuhan kita kepada siraman rohani itu lebih daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Contoh nyata, Allah mewajibkan sholat bagi kita sehari 5 waktu.
Gak boleh kurang. 5 waktu. Urusan makan, berapa kali kita makan sehari? 3 waktu. Bahkan ada orang yang tidak sarapan. Cukup 2 waktu dia bisa hidup. Tapi untuk hidup ruhnya butuh 5 waktu dia melaksanakan hal itu. Ini belum berbicara tentang sunnah-sunnah yang lainnya. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat duha, ada qiyamul lain. Sebagaimana makan orang kadang-kala sore hari makan ringan. Kadang-kala di waktu dua dia makan ringan. Begitu pula urusan dengan rohani kita. Dan ilmu dengan sesuatu itu penolong kita untuk meraih sesuatu itu. Berkaitan dengan pernikahan, entah di Solo, tapi di beberapa kota, perceraian itu terjadi biasa. Artinya orang bukan nggak heran, fulan cerai, aduh udah biasa cerai, nggak ada yang aneh. Bahkan dikatakan di Surabaya ada 2 bulan menikah cerai. Sampai sebagian jamaah ngomong, Ustaz, ana masih sama nasi kebulinya masih berasa. Itu udah viral. Sama nasi kebuli waktu walimah dia masih ngerasakan. Ternyata mereka sudah viral. Dan sebagian bangga. Ini buat gadis-gadis ya. Buat janda-janda juga. Sebagian di antara mereka mulai bangga dengan bercerai. Dia berpikir dengan dia berpisah dia hidup bebas. Ada dalam benak dia bahwa pernikahan itu adalah ikatan yang mempersulit hidup dia. Sehingga dengan bercerai hidupnya akan nyaman dan tenteram. Padahal kita tahu bagaimana cintanya iblis kepada perceraian. Iblis ini senang banget kalau orang bercerai. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa iblis mengirim bala tentaranya dari istana dia di atas lautan. Nanti bala tentaranya itu laporan. Laporan komandan, saya maziltu bi fulan hatta yashrabal khamr. Aku godain fulan sampai akhirnya dia minum khamr. Oh ya, bagus gitu. Satu lagi ngomong, mazil tuwi fulan, aku terus godain fulan sampai dia berzina. Terus datang lagi, mazil tuwi fulan, aku godain fulan hatta tallaqa mra'ata. Sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Apa kata iblis? Anta, sini. Langsung didudukkan dekat dengan iblis. Kenapa? Karena dampak buruk dari perceraian itu sangat besar. Di antara dampak buruk itu putusnya silaturahim. Kadangkala kalau anak ini ikut sama umminya, itu ummi akan menyuntik anaknya dengan suntikan kebencian kepada abah. Kasih tahu abahmu kayak gini, abahmu kayak gini, abahmu kayak gini. Akhirnya si anak tumbuh besar enggak mau ketemu sama abah. Dan kita tahu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul janna qati. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Bagaimana dengan ibu yang membuat anaknya benci sama bapaknya? Tapi siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Anggap bapaknya melakukan dosa yang fatal, kemudian kau harus bercerai, tapi kau harus tahu bahwa anak itu adalah darah daging bapaknya sebagaimana dia darah daging ibunya. Sebaliknya kalau anak ikut sama abahnya, di sini sang abah berusaha untuk menebar benih-benih kebencian di dalam diri anaknya. Nah, ummimu itu orang enggak benar, ummi itu enggak nurut, ummimu seperti ini, ummimu seperti ini, dijelaskan. Apakah seperti itu pernikahan kalau harus berakhir? Itu perceraian. Ketika perceraian kita lihat, apakah ada di antara bapak-bapak yang diundang untuk menghadiri resepsi perceraian? Masih.
Orang diam-diam selesai. Bahkan jadi aib. Orang tidak suka perceraiannya diceritakan. Bahkan dia menganggap orang yang membicarakan perceraian dia sedang menggibain diri. Berbeda dengan pernikahan. Masya Allah. Ada yang dari Jakarta datang, dari Surabaya datang, dari mana-mana datang, dihadirkan, dan mereka hadir dengan penuh kebahagiaan. Maka kita perlu berpikir, kenapa perceraian jadi biasa? Apa masalahnya? Masalahnya kurang persiapan. Kalau anda lihat, persiapan dari mempelai wanita dan persiapan dari mempelai pria. Kita kalau mau bekerja di sebuah perusahaan, itu harus mengajukan surat lamaran. Kadangkala perusahaan itu mensyaratkan, syaratnya harus S1. Padahal kerja hanya sebagai resepsionis. Itu syaratnya harus S1. Apakah ada pernikahan dengan syarat seperti itu? Enggak ada. Artinya orang itu umurnya cukup, punya fulus, ngelamar, terima. Mertua dari pihak perempuan juga tidak melihat apakah anak ini layak menjadi seorang suami. Bisa dia merawat dan mengayomi putriku. Kadang-kadang yang dilihat enggak, dilihat fulusnya. Ya cukup fulusnya, kerjaannya tetap. Itu diterima. Wanita juga melihat kadangkala kepada ketampanan suaminya. Dilihat suaminya, Masya Allah, ganteng, siap, sudah diterima sudah. Maka ini yang perlu dibicarakan malam ini. Agar ke depan, pernikahan saudara-saudari kita, pernikahan putra-putri kita, itu membuahkan hasil keridhaan Allah Jalla Jalla, bukan yang lainnya. Jadi yang pertama harus dibicarakan adalah niat dari pernikahan itu sendiri. Kau nikah karena apa? Allah mensyariatkan pernikahan untuk tujuan yang mulia. Tujuannya untuk meraih sakinah, meraih ketentraman. Makanya kau kalau mau cari istri, carilah istri yang bisa memberikan kedamaian kepada engkau. Bukan bisa memberikan fulus, bukan. Bukan bisa membuat rumah, bukan, tapi memberikan kedamaian. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah menciptakan Hawa untuk Adam untuk sakinah. Ketika Adam sedang tidur di surga. Jemaah, kalau antum punya uang 10 miliar. Punya rumah dengan harga 11 miliar. Punya mobil dengan harga 2 miliar setengah. Antum masuk rumah, enggak ada istrinya. Rumahnya besar. Kamarnya ada 12. Antum kepingin di rumah apa kepingin keluar? Kepingin keluar. Ngapain di sini? Duduk sendiri ngelihat kamar-kamar, Masya Allah. Lihat mobilnya, buka brankas besi. Masya Allah, fulus kita orang. Tapi enggak ada istri. Apakah dia akan tentram? Kalla Allah. Maka di sini Allah menciptakan Hawa untuk Adam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Adam merasakan kengerian, keasingan sedangkan dia berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ciptakan dari Adam Hawa. Jadi tatkala Adam tidur, di situ Allah ciptakan Hawa. Adam bangun, dilihat ada harim. Baru pertama dalam hidup dia lihat harim. Tapi secara otomatis hatinya tentram sama dia, langsung condong. Maka itu tujuan pernikahan. Merasakan kedamaian, bukan sekedar menyalurkan nafsu biologis. Maka tujuan pernikahan itu menentukan engkau memilih istri atau suami.
tujuan nikah, di situ kita akan menentukan, oh, ana mau cari harim yang putih, ana mau cari harim yang tinggi. Kenapa? Kalau harim ana tinggi, biar kelihatan keren kalau lagi jalan sama dia. Oh, berarti dia hanya untuk dilihat orang pernikahannya. Yang putih ya, biar kelihatan ana bisa dapat harim yang cantik. Oh, tujuannya engkau menikah hanya supaya dilihat orang. Ada orang yang menikah, lah ana menikah agar ana mendapatkan sakinah. Kalau tujuannya sakinah, maka yang perlu dipersiapkan adalah mencari pasangan hidup. Maka carilah yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Agamanya baik dan akhlaknya mulia. Seharusnya agama dan akhlak itu jalan bersama. Seharusnya. Tapi ternyata ada orang-orang yang memiliki ilmu agama yang cukup, yang memiliki hablum minallah yang baik, tapi hablum minannas buruk. Ada ternyata. Ternyata dia tidak mengamalkan apa yang seharusnya dia lakukan. Maka di sini akhlak dan agama harus diperhatikan. Dari pihak lelaki atau pihak wanita? Pihak lelaki ketika mencari perempuan tanya, gimana dia sholih enggak? Oh alhamdulillah, istrinya sholat. Ini tanda agamanya baik. Nurut enggak dia sama abah sama umiknya? Masya Allah. Anaknya patuh sama abah umiknya. Kelihatan sudah. Akhlaknya di sini sama manusia dia baik. Terus perintah-perintah Allah dia laksanakan tidak? Mulai kita lihat dia agama wanita yang baik. Dia pakai kerudung ya, dia pakai jilbab. Ada seorang hendak menikahin wanita yang tidak pakai jilbab. Dia menikahin wanita yang pakai jilbab. Umiknya enggak setuju. Kata umiknya, nak, umi enggak suka sama harim-harim yang pakai kerudung lebar-lebar tuh, umi enggak suka. Ini kata umiknya. Akhirnya sang anak ngomong sama umi, kata dia, kalau ini perempuan sama perintah Allah enggak taat, Allah yang ngasih tangan sama dia, Allah yang ngasih wajah cantik sama dia, Allah yang ngasih rambut bagus buat dia, Allah yang memberikan segalanya kepada dia, dia enggak taat, apa mungkin tuh istri akan taat sama ana? Umi, ana enggak ngasih apa-apa sama dia. Bahkan mungkin dia yang memberikan sesuatu kepada ana. Apa mungkin tuh perempuan akan taat sama suaminya? Maka di sini para jamaah, ketika seorang wanita itu taat sama Allah, patuh sama Allah, insya Allah sama suaminya patuh. Karena kewajiban taat kepada suami itu adalah perintah Allah. Maka fadfar bidati din. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, tunkahul mar'ali arba. Perempuan dinikahin karena empat hal. Karena hartanya. Ya, sebagian kita enggak mau sama harim-harim yang fager. Cari harim yang kalau abahnya mati warisannya banyak. Mungkin dicari kayak gitu. Wali jamaliha. Yang kedua karena kecantikannya. Wallahi jamaah, banyak wanita cantik, banyak wanita cantik. Sebagian di antara mereka jadi pelacur jemaah dengan kecantikan. Jadi wanita-wanita jemaah, antum lihat bule-bule umpamanya di barat mungkin ya. Banyak yang cantik-cantik. Jadi apa mereka? Tapi itulah nafsu manusia. Dia memang menikahin cari yang cantik. Ingat, yang menikahin wanita karena kecantikannya, kecantikannya tidak akan bertahan lama. Berapa tahun sih bertahan kecantikannya? Sebenarnya sesuatu itu jadi berharga karena baru, jemaah. Antum kalau kepingin mobil Ferrari, antum nabung, setiap melihat Ferrari itu hati berdetak jantung. Masya Allah, ini mobil yang ana cari-cari nih.
lewat, masya Allah. Suatu saat Allah kasih rizki sama antum, Ferrari itu ada di rumah antum. Berapa lama antum mengagumi Ferrari itu? Tiap hari antum buka, antum lihat, antum bersihin. Dapat sebulan gak dilihat sama antum. Selesai udah jadi milik. Udah ada di depan antum. Tiap hari antum bisa lihat. Begitu pula wanita yang cantik. Wanita cantik itu karena antum jarang melihat dia. Wah, ketika ini perempuan lewat, masya Allah, masya Allah. Setelah dikawinin, antum pandang-pandang tuh hari ini. Ternyata kau biasa aja ya. Karena udah tiap hari ngelihat. Sampai bosan mungkin dia ngelihat. Istri tetangga kau lewat, masya Allah, masya Allah. Padahal istri dia lebih cantik dari istri tetangga. Tapi kenapa kok istri tetangga kelihatan lebih cantik dari istrinya? Karena dia jarang melihatnya. Kalau istri sendiri 24 jam dia ngelihat. Tidurnya, makannya, masaknya, nyapunya, udah kelihatan semuanya. Jadi kalau bicara kecantikan, kecantikan itu akan pudar. Dan lihat perempuan-perempuan, masya Allah ya, baru nikah, beratnya 48, insya Allah, tinggi 170, dapat setahun beratnya jadi 84 jemaah. Nah, dan itu yang terjadi dengan wanita-wanita cantik. Kecantikan itu akan pudar. Makanya wanita takut kehilangan kecantikannya. Apa yang dilakukan? Perawatan. Selalu perawatan. Sampai namanya krim itu, anak kadang-kadang ngelihat ya, ngelihat krim yang dijual. Perempuan ini kesian ya. Mereka itu jadi pasar. Jadi konsumen. Kalau antum ke mall, lihat yang paling banyak itu perlengkapan buat siapa? Buat wanita. Semuanya buat wanita. Yang buat laki, ya sedikit. Apa katanya? Hah? Larang. Nah, tapi itu tadi. Dia pakai krim siang, krim malam. Ada sebagian yang sebelum tahajud pasang krim dulu. Habis sholat subuh pasang krim. Mau keluar rumah pasang krim. Masuk rumah cuci muka pakai krimnya lagi. Nah, hidupnya dengan krim semua. Karena dia takut kelihatan jelek. Apalagi kalau sudah dengar rejalnya mau zuat lagi. Oh. Nah. Itu bisa kayak kiamat itu di rumahnya. Tapi ada kulihal, kita bicara perempuan itu dinikahin karena apa? Karena hartanya, karena kecantikannya, wali hasabiha. Nih denger ini ibu-ibu. Wanita dinikahin karena bangsanya, karena keturunannya. Banyak di antara kita, anak gak mau zuat kecuali sama kabilah fulan. Anak tidak mau zuat kecuali dengan suku fulan. Itu terjadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu realita yang ada di umatnya. Kemudian beliau mengatakan walidiniha. Dan wanita dinikahin juga karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat jata. Kalau kau ingin bahagia, kembali kepada tujuan pernikahan. Kalau kau ingin tenteram hidupnya, carilah wanita yang agamanya baik. Selamat. Ar-Rafi'i dalam kitabnya Wahyul Qalam, dia menulis kisah tentang Qubhun Jamil. Judulnya itu Buruk Tapi Cantik. Buruk Tapi Cantik. Dalam kisahnya itu dia punya anak dua seperti rembulan. Ganteng anak. Orang-orang gak percaya ini anaknya dia.
Kenapa wajah abahnya kayak gini gak mungkin bisa melahirkan anak-anak yang ganteng. Pasti ibunya cantik, kata dia. Kata dia, enggak, aku mau cerita sama kamu. Ibunya dua anak ini cacat, jelek dan buruk. Jadi di Basrah cerita itu, ada anak seorang alim ulama yang diminta oleh orang-orang kaya, semuanya ditolak. Enggak ada yang diterima. Akhirnya satu orang ini datang melamar. Kata sahib-sahibnya, kok enggak mungkin diterima kok. Yang lebih ganteng dari engkau, yang lebih fulus, ditolak apalagi kayak engkau. Kata dia, siapa tahu rezeki anak. Berangkat dia lamar. Dilamar, diterima. Tapi si rejal ini belum pernah melihat harimnya. Diterima sama dia. Setelah diterima, di dalam cerita itu pas sholat isya berjamaah, sebelum masuk ke tempat harimnya, si rejal ini lihat mertuanya bingung. Kok abis isya itu doa ya, angkat tangannya, sampai berpikir menantunya ini kayaknya dia merasa musibah dapat anak. Kok doanya sampai kayak gitu? Dia sudah akhirnya malam hari. Dalam cerita itu dia masuk ke kamar pengantin, yang nyambut itu ajus-ajus. Yang wanita tua-tua yang keriput-keriput, sampai mungkin mereka mayat yang keluar dari kuburan, kata dia. Dari buruk-buruknya orang yang menyambut dia. Biasanya yang menyambutkan anak-anak kecil-kecil ya, yang lucu-lucu, ini enggak. Akhirnya dia duduk di ranjang. Dia tunggu harimnya. Masuk harimnya. Masuk harimnya langsung bersimpuh di depan rejal. Sambil dia pegang fulus. Dia mengatakan kepada rejalnya, "Ana sirru abi, aku adalah rahasia abahku. Aku minta engkau menutup rahasia abah. Ini fulus, silahkan. Kau mau nikah lagi tafadhol dengan uang itu. Tapi jangan kau ceraikan aku." Ternyata perempuan ini jelek, cacat. Ini rejalnya ngelihat langsung tersentak hati. Tapi dia pernah ingat dengan sebuah hadis yang dia dengar di sebuah masjid tentang bagaimana wanita yang hitam itu bisa jadi lebih baik daripada wanita yang cantik apabila agamanya buruk wanita yang cantik itu. Maka dia berhusnudzon sama Allah, dapat perempuan yang cacat. Dia ceritakan, subhanallah, tiap hari ana melihat istriku, keburukannya itu lama-kelamaan jadi biasa. Orang kalau cacat awal melihat kan kaget, tapi lama-kelamaan jadi biasa. Dan yang lebih dari itu, aku melihat kebaikan dia tiap hari terus bertambah. Maka aku tidak ridho mencari pengganti selain dia. Subhanallah. Din, agama itu bisa ditambah. Artinya awal nikah istrinya puasa sebulan 3 hari. Setelah menikah puasa Senin Kemis, bertambah agamanya. Setelah nikah yang awalnya dia cuma hafal 1 juz Al-Quran, dengan menikah ternyata dia menambah hafalannya jadi 2 juz, jadi 3 juz. Bisa bertambah. Tapi kalau bicara kecantikan, yang ada berkurang dan turun. Berkurang. Maka di sini seorang kalau tujuan dari menikah adalah kebahagiaan, fadfar bidzatiddin taribat yada. Ustaz, gimana kalau 4-4-nya kumpul di satu harim? Masya Allah. Ya, bisa jadi kau dapat, dan bisa jadi kau tidak dapat sampai mati. Cari harim tidak cocok. Ini harimnya agamanya baik, fulus, nasabnya mulia, tapi kurang putih sedikit, tidak jadi. Berangkat lagi cari harim yang kedua. Oh, harimnya Masya Allah cantik, putih, cuma sayang tidak fulus. Dia akan muter-muter. Maka Nabi SAW mengatakan, fadfar bidatiddin taribat. Dalam hadis lain
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwajul walud. Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shaliha. Jadi dunia ini perhiasan dan kesenangan. Sebaik-baiknya kesenangan dunia itu istri yang soleha. Bukan rumah yang mewah. Bukan pekerjaan yang menjanjikan lah. Istri yang soleha. Bagaimana antum memiliki beban yang banyak di luar rumah? Sampai rumah dibukain pintu sama istri. Hilang semua beban itu. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Khadijah, ingat dengan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Apa? Iqra. Nabi turun dari gua Hira yang tinggi ke rumahnya dalam kondisi ketakutan. Tapi dia memiliki istri yang soleha. Sampai rumahnya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, zammiluni zammiluni, diselimuti oleh Khadijah. Ditanya sama Khadijah, malak, ada apa amang kau? Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dia hadapin tadi. Lalu Khadijah mengatakan, kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Enggak mungkin Allah akan menghinakanmu, enggak mungkin. Engkau orang baik. Innaka la tasurra. Mulai Khadijah mengungkap kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin yang datang itu jin, enggak mungkin. Inilah istri yang soleha. Tatkala suami pulang dari tempat kerjanya dengan segala beban dan kepenatan yang menimpa dirinya, sampai rumah hilang melihat wajah harimnya. Tapi ada sebagian harim kalau antum pulang, antum kepingin keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lama ketuk pintu udah dibukai. Buka pintu, apa kata istrinya? Kau kok telat? Kata dia, masya Allah. Bukan disuruh, bang, duduk dulu, bang. Mau yang panas apa yang dingin? Masya Allah. Dipijetin kakinya, sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha melakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana al-mar'atu salihah? Baik. Kemudian ini buat, ya buat semuanya. Carilah istri yang penyayang, yang subur, dan cepat taubat. Cepat taubat, cepat minta maaf, ya. Karena ada wanita-wanita yang kalau ngambek lama aja. Betul. Ada perempuan-perempuan kalau sudah ngambek bisa seminggu nggak disopo istrinya, suaminya nih jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah." Nih ibu-ibu dengerin nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku kasih tahu wanita-wanita kalian yang termasuk penghuni surga?" Jadi ibu-ibu bisa lihat kira-kira anak masuk surga enggak? Karena Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap insan itu tahu sama dirinya. Ana pantas enggak masuk surga? Kayaknya enggak. Ana banyak dosa ini. Dia melihat diri. Walaupun dia banyak alasan tapi dia kenal sama dirinya sendiri. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiha. Perempuan penghuni surga itu adalah yang pengasih, yang penyayang. Pengasih dan penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melamar Ummu Hani. Melamar Ummu Hani di Mekah. Tapi apa kata Ummu Hani? Ya Rasulullah, kayaknya aku takut menikah dengan engkau. Aku tahu engkau adalah khairul bariyah. Engkau adalah manusia terbaik. Cuma aku punya anak 5. Janda. Masih kecil-kecil anaknya. Aku takut tuh anak-anakku gangguin engkau nanti. Gimana kalau 5 anakku nangis di kepalamu? Allah, aku tidak ingin menyusahkan engkau, wahai Rasulullah SAW. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, khairun nisa'i rakibnal ibil nisa' Quraisy. Sebaik-baiknya wanita yang menaikin onta adalah wanita-wanita Quraisy.
ahnaha 'alal waladi fi shighar, yang paling pengasih kepada anaknya ketika anaknya masih kecil, dan paling melayani suaminya walaupun suaminya fulusnya sedikit. Itu nisa Quraisy. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kau kalau mau menikah, nikahilah yang pertama al-wadud, yang pengasih. Dari mana ketahuan wanita itu pengasih, jemaah? Kelihatan ada perempuan-perempuan yang suka sama anak kecil. Jadi kalau ada anak kecil, masya Allah dia gendong, oh, ini pengasih. Tapi ada perempuan-perempuan kalau dititipin anak, aduh, kata dia, mi bawa mi, anak nggak bisa mi, dititipin anak mi. Ah, ini sudah kelihatan, jangan dinikahi. Kenapa jangan dinikahi? Nanti kita punya anak, anaknya 5, kita pulang kerja tanya, fulana, mana anak-anak? Apa kata istrinya? Wallahu a'lam. Anaknya 5 kemana? Wallahu a'lam. Dia sibuk dengan gadgetnya main, anaknya yang satu di rumah tetangga, yang satu di sungai. Karena dia tidak pengasih. Maka kita disuruh cari yang pengasih. Al-walud, yang subur, yang banyak anak. Masya Allah. Ada perempuan-perempuan jemaah, suaminya lewat langsung hamil. Masya Allah. Ini benar-benar subur perempuan ini. Ya alhamdulillah. Masya Allah. Naam. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, cari wanita yang seperti al-a'ud, yang kembali kepada suaminya. Apa kata Nabi SAW? Allati idha azat au udhiyat. Nih, wanita yang a'ud, yang suka kembali, itu adalah wanita yang kalau dia menyakitin suaminya atau disakiti suaminya, dalam kondisi dua, dia menyakitin suaminya atau disakiti suaminya, ja'at hatta ta'khud biyadi zawjiha, dia akan datang kepada rejalnya, kepada suaminya, dia pegang tangan suaminya, lalu dia mengatakan, wallahi la adzuqu ghamdan hatta tardha, demi Allah aku tidak akan tidur, aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridha. Bayangkan jemaah. Ini kata Nabi SAW. Ada perempuan yang kayak gitu. Tapi ada perempuan yang sok. Kalau suaminya lagi marah, dia merasa tidak butuh sama rejal. Kata dia, kau mau sama aku, ahlan wa sahlan. Nggak mau, tafadhol. Ada perempuan-perempuan kayak gitu. Ya, kalau antum dapat yang kayak gitu, disyukurin. Ya sudah, rezekinya antum itu. Karena kadangkala Ustaz, ana enggak tahu dulu Ustaz. Ana cuma ngelihat harim itu cantik, selesai. Cukup sudah. Enggak, di sini jemaah. Tujuan pernikahan adalah kebahagiaan dan ketenteraman. Baik, kemudian carilah wanita yang patuh dan penurut. Ada wanita yang penurut, yang enggak suka ngeyel. Tapi ada wanita-wanita yang memang keras kepala. Ada. Jadi kadangkala ada perempuan itu yang ketahuan dari garis keturunan. Aduh, fulan sudah, jangan, cari yang lain. Dan nikah ini pilihan, kau bebas memilih. Kita bebas memilih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha qila laha udkhulil janna min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila wanita salat yang 5 waktu, salat yang 5 waktu hak Allah dia tunaikan, wa shamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan, wa ata'at zawjaha, dan dia taat kepada suaminya, patuh sama suami. Ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu, dan bagi yang nanti mau menikah juga, para wanita, berkaitan dengan ketaatan kepada suami, ini menjadi kunci keharmonisan rumah tangga. Khususnya dalam masalah ranjang. Khususnya dalam masalah itu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan di banyak hadis untuk masalah ini. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan diri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbir." Perempuan ini dari depan, dari belakang, dalam gambaran syaitan. Artinya dia menggoda. Mau dilihat dari belakang, dari depan, dia menggoda. Fa'idha ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabadhu. Apabila seseorang di antara kalian melihat wanita, lalu dia kagum dengan perempuan itu, apa yang harus dia lakukan? Jamaah. Falyarji' ila ahlih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang ke rumahnya. Temuin istrinya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan yang dia lihat sama persis dengan yang ada di istrinya. Bagaimana tatkala seorang suami pulang dari pasar, belum waktunya pulang, udah sampai rumah. Ketuk rumah. Dia ada perlu sama istrinya. Yang bukain pintu pembantu. Mana ibu? Kata pembantu, keluar sama sohib-sohibnya. Bagaimana perasaan sang suami? Dalam kondisi dia sedang berhasrat gara-gara melihat wanita. Dan perintah Nabi SAW adalah pulang jumpain istri. Dan ada istri-istri yang tidak mau melayani suaminya. Kadang-kadang melihat suaminya, ngapain kau jam segini pulang, ya Allah, sana kerja lagi. Dikunci pintu rumah. Masya Allah. Jamaah, ada seorang lelaki, ini ibu-ibu ya, ada seorang lelaki yang mau makan siang sama sohib-sohibnya. Dia ngomong sama harimnya, "Istriku, aku mau makan siang sama teman-temanku." Kata istrinya, "Bang, silahkan kau pergi, tapi jangan lama-lama. Soalnya listrik mau padam," kata dia. Si rejalnya bingung. "Tahu dari mana kok listrik mau padam?" "Bang, kalau kau keluar rumah, semua lampu di rumah ini mati, Bang. Kalau kau pulang, jadi terang kembali rumah ini, Bang." Masya Allah. Tuh ada istri-istri yang mengharap kedatangan suaminya. Ini suaminya kepingin cepat pulang, jemaah. Yukul selesainya, sudah selesai, anak merjak. Karena ada yang padam di rumah itu, yang baru terang kalau dia pulang. Masya Allah. Masya Allah. Jangan rame sendiri, ibu-ibu. Tapi jamaah, kita lihat Rasulullah SAW menyuruh untuk pulang ke istrinya, jumpain istrinya. Bahkan beliau mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghabban la'anathu al-mala'ika hatta tusbih." Apabila seorang suami memanggil istrinya, mengajak istrinya ke ranjangnya, kemudian istrinya menolak dan suaminya bermalam dalam kondisi marah, maka sampai pagi malaikat melaknat dia. Karena dengan ditolak sama istrinya, ini suami kepikiran macam-macam. Mulai dia berpikir, andai kata aku gak nikah sama dia, andai kata ini, andai kata itu, banyak yang akhirnya merusak pikiran dia. Maka Nabi SAW menekankan urusan ketaatan dalam bab ini, sampai beliau mengatakan dalam sebuah hadis, "Wa in kanat ala tanur, wa in kanat ala qatab." Walaupun istrinya sedang di depan perapian, lagi masak dia, dipanggil sama rejalnya, matikan kompornya. Datang jumpain rejal. Dia di atas kendaraan. Kadangkala istri lagi jalan, umpamanya mau kondangan, udah naik mobil, dipanggil sama rejalnya. Turun dari mobil, nggak jadi kondangan. Ya afwan, ini perintah Nabi SAW. Wa in kanat ala qatab, di atas kendaraan, balik dia kalau dipanggil suami. Tapi kalau sekarang harim-harim, Masya Allah. Sampai jamaah, ana dikasih cerita teman di Surabaya. Ada rejal ini pulang dari tempat syugulnya, dia jalan kaki,
dilihat ada perempuan naik beca, senyum-senyum sama dia. Masya Allah, harim ini cantik banget, kata dia. Dia senyum juga. Dia pikir, siapa harim ini? Loh, harimnya dia ternyata, jemaah. Karena kalau di rumah kan dia gak pakai apa, gak rias wajah macem-macem. Makanya perempuan-perempuan ini kalau sampai rumah langsung dihapus semua. Itu Rijal sampai bingung, lihat hada, harimnya siapa hada. Allahu Akbar. Maka ingat, kalau dipanggil suaminya suruh pulang, lagi naik becak dipanggil sama suaminya, pulang ke rumah. Tinggalkan kondang. Karena mentaati suami lebih wajib daripada mendatangi undangan. Maka ini wanita yang salehah, yang taat dan patuh sama suaminya. Wa hafizat farjah, dan dia menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak memperbolehkan lelaki masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Dia tidak memiliki teman-teman di Facebook, teman-teman di Twitter, di mana yang bukan mahram dia, semuanya dia delete. Kenapa? Karena aku sekarang milik suami. Maka cari perempuan yang kayak gini agar engkau berbahagia. Kemudian carilah perempuan yang setara, sepadan. Cari perempuan yang sepadan. Kenapa? Kalau perempuan itu di atas engkau, takutnya dia enggak soleha, akhirnya dia ngatur dirimu. Ini terjadi. Ada seorang lelaki datang ke seorang syekh mengadukan sikap istri. Dia ngomong, saya istriku kayak gini, macam-macam. Pokoknya dia ngelihat perilaku istrinya enggak baik sama dia. Enggak nurut, enggak patuh. Syekh ini tanya sama dia, "Taib, ana mau tanya. Kau tinggal di rumahnya siapa?" "Dia tinggal di apartemen istri." "Apartemen punyanya istrinya." "Baik. Kau kerja?" "Iya." "Ya masih serabutan, Syekh. Istrimu, istriku guru. Gajinya besar di Saudi, seorang guru." Maka di sini seorang lelaki ketika istrinya itu di atas dia dari sisi penghasilan, dari sisi dia yang memiliki rumah, di sini kadangkala kalau istrinya tidak soleha, dia akan mengatur suami. Kalau kau memilih istri seperti itu, maka terimalah kodrat itu. Seorang lelaki menjadi pemimpin di rumah tangga karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwali. Yang pertama, lelaki menjadi pemimpin karena dia memang memiliki karunia Allah menjadi pemimpin. Yang kedua, dikarenakan dia memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka kepemimpinannya pincang di dalam rumah tangga. Kecuali istri yang salehah, seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah tidak pernah merasa memiliki budi atas Nabi alaihi salatu wasallam, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengenang budi baik Khadijah. Tidak pernah dilupakan. Sampai ketika mati Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu istri yang saleh. Maka cari yang sepadan. Dari sisi harta, ada istri-istri yang cantik dan suaminya jelek. Kadangkala sang istri merasa, dia ngomong sama suaminya, "Hey, suamiku, kau harus bersyukur dapat orang kayak aku. Kau tahu yang mau sama aku ini ngantri. Insya Allah. Cuma karena engkau aku kesian, gak apa-apalah. Aku terima engkau." Kau kalau dapat istri kayak gitu selalu, "Iya, makasih," kata dia. Tiap hari gitu. Gak nyaman hidup ini. Cari yang sepadan. Begitu pula para wanita, cari yang sepadan dengan suaminya. Kemudian usahakan cari istri yang bukan dari kerabat. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Bughni rahimahullahu taala menjelaskan, kenapa kok kita dianjurkan untuk menikah bukan kerabat. Tapi kalau kau punya keponak, apa, punya misanan, punya sepupu yang kau nikahin, enggak ada masalah. Cuma yang ditakutkan, Ibnu Qudamah menjelaskan, kalau engkau menikah dengan kerabat, lalu nanti terjadi permasalahan, silaturahim jadi putus nanti.
Ini si Ami gak mau sama keponakan yang menceraikan putrinya dia. Putus silaturahim. Kalau sama orang lain, andai kata ada masalah, ya udah, selesai. Tapi kalau sama kerabat, jadi masalah besar. Tapi kemudian, bagi para lelaki ketika mau menikah, jangan menampilkan kepalsuan. Karena nanti istrimu ini akan mengetahui semua kekurangan. Maka kau harus menunjukkan apa adanya. Ketika ditanya, umpamanya kau kerja apa, kau ini itu macam, katakan aku gak punya rumah, aku belum punya mobil, rumah kontrak, aku kerjaan kayak gini, gajiku sekian, kau memang, supaya dia tahu. Jangan sampai nanti kadangkala kita ini ketika melamar nyewa mobil, nyewa Alphazzo. Ketika lamaran, dilihat, bah, langsung terima, bah. Kenapa? Sayaronya Masya Allah. Ternyata setelah menikah, semua itu nyewa. Maka pernikahan itu tidak akan berlangsung lama. Kemudian dianjurkan bagi yang mau menikah untuk melihat calon istrinya. Dilihat calon istrinya. Diperbolehkan dalam Islam. Dilihat calon istrinya. Kalau memang dia ada kecocokan di hatinya, bismillah. Dan istikharah serta istisyarah. Kau minta petunjuk dari Allah dan kau bermusyawarah, cari tahu tentang dia. Adapun untuk para perempuan yang mau menikah, ibu-ibu tolong dipersiapkan anaknya untuk menjadi seorang istri. Diajarin, bukan hanya diajarin masak, bukan hanya diajarin menyuguhkan makanan, enggak. Perempuan diajarin untuk bersabar menghadapi suami. Sabar ini kunci. Kunci masuk surga sabar. Wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Allah memberikan pahala buat orang-orang untuk masuk surga bima sabaru. Karena kesabaran mereka. Banu Israel, bagaimana Allah berikan kemenangan atas mereka menghadapi Fir'aun? Apakah dengan melawan Fir'aun? Berontak kepada Fir'aun? La. Apa kata Allah? Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Karena kesabaran mereka. Maka ini kunci sebenarnya. Ajarkan kepada putrinya untuk bersabar menghadapi pernikahan. Dan ketika memilih pasangan sama, pilihlah pasangan yang agama dan akhlaknya baik. Agama dan akhlaknya baik. Nabi AS tidak menyuruh ke wajahnya. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang meminang putri kalian, meminang saudari kalian, seorang lelaki yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi, kalian sukai. Agama dan akhlaknya, kawinkan dia. Ankihu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, kalau engkau tidak menikahkan dia, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Maka akan terjadi kekacauan di muka bumi. Akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kalau orang-orang yang soleh ditolak, kekacauan itu di rumahmu, kekacauan itu di masyarakatmu. Negeri ini jamaah itu kumpulan rumah tangga, kumpulan RT. Dari RT jadi RW, dari RW jadi kelurahan, jadi kecamatan, jadi kota, jadi provinsi. Itu kumpulan rumah tangga. Ketika orang-orang yang akhlaknya baik dan agamanya baik itu ditolak, maka kacau negeri. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, in kana fi, gimana kalau ini rejal baik, akhlaknya baik, tapi ada kekurangan. Mungkin kekurangan dari sisi harta, kekurangan dari sisi ketampanan, kekurangan dari sisi nasabnya, dari keluarganya. Gimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan tiga kali, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Ditekankan sampai tiga kali beliau mengatakan hal itu. Kawinkan. Dan terbukti. Kalau kita melihat sekarang, banyaknya preman-preman, begal-begal, lahir dari rahim siapa mereka? Lahir dari rumah seperti apa mereka?
anak-anak yang narkoba, dari mana mereka lahir? Dan lihat pula anak-anak yang hafidhul Qur'anul Karim, yang berakhlak mulia, lahir dari rumah seperti apa? Maka perlu kita menentukan pilihan sebelum menikah. Abu Aswad Ad-Du'ani, seorang tabi'in, dia mengatakan kepada anak-anaknya, dikumpulin ya anak-anak. Abahnya mengatakan, ya auladi, ahsantu ilaikum siraran wa kibaran qabla an tula. Aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian, sebelum kalian lahir, ketika kalian kecil dan ketika kalian besar. Anaknya heran, ya abata, abi, kalau kau berbuat baik kepada kita tatkala kita kecil kita rasakan, kita dewasa kita rasakan, tapi sebelum kita lahir gimana kau bisa berbuat baik sama kita? Apakah Abu Aswad Ad-Du'ani, ikhtartu lakum umman la tu'ayyiruna biha. Aku pilihkan buat kalian ibu yang kalian tidak dicela dengan ibu kalian. Jadi ibu-ibu yang memilih suami yang soleh, ibu-ibu yang soleh, maka ya insyaAllah. Bagaimana mengetahui agamanya baik? Tadi kita lihat, datang ke imam masjid, datang ke masjid kampung sana, kirim orang, tanyakan fulan bin fulan, kau kenal sama dia? Kenal, tetangga masjid sini ya. Bagaimana dia sholatnya di masjid? Masya Allah, ana biasa ngelihat dia kalau Jumatan telat, Jumatan telat. Ini berarti agamanya sudah tidak baik. Jumatan yang sejumat sekali telat. Banyak di antara kita yang datang pas khutbah Jumat kedua, sudah telat ngobrol lagi. Subhanallah, panggilan Allah untuk datang ke Jumat kau meremehkan. Kalau bisa dia mungkin tinggalkan hal itu. Ini tanda dia tidak baik. Atau mamanya, Allah, anda enggak pernah melihat dia sholat di masjid. Ma'adi, kemana dia sholat? Jadi masjid itu termasuk salah satu ukuran agama. Kalau ukuran akhlak dilihat dari sahib-sahibnya. Kalau dia sudah bekerja, tanya sama orang di kantornya, gimana fulan? Fulan masya Allah, sholat tepat waktu, jangan ditanya, masya Allah. Tapi kalau ngomong kotor, berarti akhlaknya buruk. Fulan masya Allah baik orangnya, tapi kalau sudah makan bareng, makan di warung umumnya, selalu dompetnya ketinggalan. Ada rejal-rejal yang ada makan bareng, aduh alafu, dompet kita orang ketinggalan. Ada sudah bakhil, sudah kelihatan orang bakhil. Kalau anak kita, anak perempuan kita dapat suami bakhil, susah hidupnya. Sampai pernah Al-Mughirah bin Syu'bah melamar seorang perempuan. Ketika dia melamar, ternyata perempuan ini juga dilamar oleh seorang pemuda. Akhirnya perempuannya mengatakan, kalian berdua datang ke rumah, aku mau dengar obrolan kalian. Perempuan ini di satu tempat, gak kelihatan, dua orang ini ngobrol. Kepingin tahu bagaimana dua orang ini, karena dia ingin milih suaminya yang mana. Dari obrolan itu kelihatan kalau wanita ini lebih suka sama yang muda. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah bertanya kepada lelaki ini, kaifa hisabuka, gimana perhitunganmu? Oh, tidak ada yang luput dari perhitunganku, yang kecil-kecil pun aku hitung, kata dia. Kalau kau, kata Mughirah bin Syu'bah, kalau aku biasa taruh fulus di rumah, di pojokan rumah aku taruh fulus, aku tidak pernah hitung, sampai istriku yang ngomong sama dia, bang fulusnya sudah habis, aku kasih lagi. Kata harimnya, ahsan yang syebe ini, yang tua ini, kata dia, yang gak perhitungan sama fulus, kata dia. Maka itu termasuk akhlak, jemaah. Termasuk akhlak. Baik, jemaah, sudah jam 9, anak gak ingin malam-malam. Itu yang bisa anak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita, bagi yang mau menikah, bagi yang sudah menikah. Karena berbicara tentang pernikahan tidak ada habisnya, dan para orang tua tularkan pengalamannya kepada anaknya, khususnya seorang ibu. Ada ibu-ibu yang masya Allah, jemaah, 17 tahun menikah sabar menghadapi suami, maka dia tularkan kepada anaknya kesabarannya, ketabahannya,
Karena anak-anak sekarang banyak yang tidak sabar menghadapi suaminya, akhirnya bercerai. Dan anak-anak muda juga kadang-kadang sudah zuat, masih suka majelis sama sahib-sahibnya. Zuat, habis isya majelis, main gaple, pulang jam 12 malam, padahal dia sudah punya istri. Lupa sama istrinya kadang-kadang. Maka tolong perhatikan yang seperti itu, pelajarin agama Allah ini. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Suri teladan yang baik ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah jalla jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Ahmad, khalas. Kalau ada pertanyaan, tafadhal. Ada mic, kasihkan ke jemaah. Ya, ibu-ibu, kalau ada pertanyaan silahkan ibu-ibu. Ada mic di tempat ibu-ibu. Masyaallah, kalau enggak ada pertanyaan selesai sudah, semua sudah paham, tinggal dilakoni. Nah, fadhol. Itu mic. Al-Baqarah seperti surat yang pendek. Kalau diuruskan katanya patah. Apa maksudnya? Nah. Ya, ini ada pertanyaan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu khuliqatil mar'a min dhila'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Jadi bukan seperti tulang rusuk, tapi dia diciptakan dari tulang rusuk. Allah mengatakan wa khalaqa minha zawjaha, dan Hawa itu diciptakan dari Adam. Betul, dari Adam alaihissalam, bukan dari tanah yang biasa. Idza dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau kau luruskan, patah dia. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau dibiarkan, dia tetap bengkok. Terus solusinya, fastamti' biha wa fiha 'iwaj. Ya udah, kau bersenang-senangan dengan dia dalam kondisi kau tahu perempuan ini bengkok. Artinya, tatkala ada masalah dengan perempuan, si suami tahu, oh memang sifatnya perempuan kayak gini. Jadi perempuan itu memiliki sifat-sifat, ya, yang pertama perhatian sama penampilan. Perempuan itu perlu perhatian yang lebih. Perempuan itu kalau melihat kesalahan suami satu kali, dia akan lupa dengan semua kebaikan suaminya. Seperti itu perempuan. Namun suami diperintahkan untuk memperbaiki istrinya. Tapi gak mungkin perempuan itu bisa diluruskan, gak mungkin. Ya udah, mesti ada kekurangan. Maka kesabaranlah yang membuat seorang suami bisa bertahan dengan istrinya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Mana mic-nya jemaah? Fadhol yang pegang mic. Masya Allah. Mic-nya jadi hilang. Itu hanya yang pegang mic itu semua. Tafadhal. Tafadhal. Jadi yang hadis ini, Rasulullah sama mengatakan yang beda ini. Seandainya Anda misalnya punya bini, diminta sama seseorang yang agamanya baik, tapi misalkan bini belum siap untuk menikah, apa yang harus dilakukan? Belum di usia? Belum siap, bukan belum, usianya sudah, tapi belum siap. Belum siap. Taib, kalau boleh tahu belum siap dari sisi apa? Ya,
Ketika ditanya, Yusuf mengatakan belum siap. Nah, ya, ya tetap ya sabda Nabi SAW itu berlaku. Artinya kalau dia menolak itu lelaki, benar, karena belum siap dia. Bukan karena memandang kepada kekurangannya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Tapi kadangkala sebagian itu mengatakan belum siap sebagai alasan aja untuk menolak ini orang, karena tidak sesuai dengan harapan dia. Mungkin bulan depan ada yang melamar orang lain yang sesuai dengan keinginannya diterima. Berarti kan ucapan dia tidak siap sebenarnya hanya alasan saja. Dan memang kita harus paham jemaah rejal ini, harus paham kalau ditolak. Kadang-kadang ada rejal-rejal datang ke tempatnya hari, Masya Allah dia lamar. Kata orang tua si perempuan, afwan, anaknya masih mau sekolah gitu kan. Apa kata rejalnya? Saya siap tunggu. Itu artinya kau ditolak gitu loh. Pulang sudah. Jangan siap nunggu. Kalau diterima akan ditanya, mau gak nunggu? Itu berarti diterima. Tapi kalau dikatakan anaknya masih kecil, anaknya masih ini, berarti engkau ditolak. Maka tadi kalau penolakannya itu benar, bukan karena melihat kekurangan rejal. Kemudian jemaah, anak perempuan ini gak boleh dipaksa. Gak boleh dipaksa juga. Jadi kalau memang datang rejal yang soleh ya, yang baik agamanya, mulia akhlaknya, kita sudah setuju. Tapi si anak perempuan gak mau. Maka orang tua hanya bisa menjelaskan, nak, ini orang menurut abah sudah sesuai. Tapi semua ada di tangannya si perempuan, karena gak boleh dipaksa dia. Abah takut kalau kau nolak dia, nanti datang rejal lain yang tidak sesuai dengan apa yang disabdakan sama Nabi SAW. Dan terjadi, perempuan-perempuan ada yang ngomong, enggak bah, anak enggak mau. Ya sudah, akhirnya betul perempuan ini nikah dengan pilihan dia. 2-3 tahun cerai berantakan rumah. Karena dia tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Baik, fadhal, yang selanjutnya itu ada mic. Lagi siapa yang pegang mic? Gimana? Saya mendapatkan halil dan sabar. Iya. Pertanyaannya apa? Gimana cara mendapatkannya? Oh, siap. Nah, pertanyaan yang menarik ini, jemaah. Iya. Siap, katanya sah. Baik jemaah, berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan seorang harim yang khair, yang sabar, yang ayu, Masya Allah sudah. Caranya kita harus bercermin. Artinya, kalau kita ingin harim yang sabar, kita harus jadi penyabar. Kalau kita ingin dapat harim yang khair, kita harus jadi khair. Karena at-thayyibun lit-thayyibat. Lelaki-lelaki yang baik itu untuk wanita-wanita yang baik. Kalau kita baik, insya Allah dapat harim yang baik. Tapi ada rejal yang ingin, oh, Masya Allah, ana mau cari harim yang hafid Quranul Karim, yang penurut dan taat. Ditanya, antum hafal berapa juz? Ya, juz amma sih belum, Ustaz. Tapi dia mau cari harim yang hafid. Ya mungkin ada harim yang mau. Tapi ada harim mungkin yang lihat, gimana rejalnya gak hafid, gak bisa baca Quran kan yang kalah. Minta harim yang hafid. Ya bisa jadi Allah takdirkan dia menikah dengan wanita yang hafid. Tapi biasanya gak seperti itu. Artinya kalau kita ingin dapat harim yang khair, yang baik, perbaiki hubungan kita sama Allah. Perbaiki hubungan kita sama Allah, kita lebih dekat sama Allah. Insya Allah, Allah kirim tuh harim yang khair.
Kita ngelamar sini ditolak, ngelamar sini ditolak, di sana ditolak. Ternyata Allah sediakan harim yang baik buat kita. Dengan usaha dan ya permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah. Jadi seperti itu, yang ingin dapat harim yang khair, yang sabar, maka dia harus khair dan dia harus sabar. Insyaallah dapat. Barakallahu fikum. Nah. Yang lainnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Suami melarang istrinya berkerudung. Masya Allah, masya Allah. Iya jemaah. Iya, pertanyaan yang menarik sekali ya. Karena sekarang alhamdulillah kita lihat banyak harim-harim yang sudah berkerudung. Kalau kita lihat harim-harim zaman dulu, sampai harim-harimnya ustadz-ustadz pun dulu, kadangkala kita lihat di foto-foto kuno itu yang masih hitam putih nggak pakai kerudung. Kemudian dengan berjalannya waktu, terbukanya pintu-pintu ilmu, masya Allah, kita lihat sedikit sekarang harim yang tidak berkerudung, khususnya di jamaah banyak yang sudah berkerudung. Itu adalah anugerah Allah SWT dengan ilmu mereka punya ilmu. Bahwasanya itu perintah Allah, baca di surat An-Nur, surat Al-Ahzab tentang perintah kepada kerudung, agar memakai kerudung. Bagaimana sikap istri disuruh sama suaminya buka kerudung atau enggak boleh pakai kerudung? Dia enggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah. Fa in umira bi ma'siyah fala ta'ah. Kalau disuruh berbuat maksiat tidak boleh taat. Ini ada sebuah kisah ya. Dulu Anda dengar kisahnya. Pada awal-awal tahun 90-an itu mulai ya ada istilah revolusi hijab. Tahun 90-an itu banyak anak-anak SMA yang dikeluarkan dari SMA gara-gara pakai jilbab. 89-90. Ini pun terjadi di negeri Arab. Sama, karena penjajahan itu meninggalkan banyak bekas-bekas buruk kepada negeri kita dan negeri-negeri Islam yang lain di Mesir yang pernah dijajah oleh Inggris, oleh Perancis. Di salah satu sekolahan di Timur Tengah situ ada anak SMP mungkin masuk sekolah pakai kerudung. Sama gurunya dikatakan, nak, peraturan sekolah kok nggak boleh pakai kerudung. Dimarahin nih anak sama gurunya, ya sudah. Pulang dia jumpain umminya. Ummi, katanya bu guru gak boleh pakai kerudung. Itu peraturan sekolahan. Apa kata umminya? Nak, kau tahu siapa yang nyuruh kau pakai kerudung? Katanya, enggak ummi. Dia pikir umminya nyuruh. Di sini sang ibu menanamkan iman kepada anaknya. Nak, yang nyuruh engkau pakai kerudung itu Allah, nak. Allah yang ngasih wajah cantik kepadamu. Allah yang ngasih dua bola mata kepadamu. Allah yang ngasih rambut kepadamu. Allah yang memberikan segalanya kepadamu. Allah Rabbus samawati wal ard. Itu yang nyuruh kau pakai kerudung. Kau mau taat sama bu guru apa sama Allah? Apa kata anak ini? Ya sama Allah lah, Mi. Besoknya berangkat pakai kerudung. Berangkat sekolah. Dari jauh kelihatan sama bu gurunya nih anak pakai kerudung. Marah gurunya. Dimarahin, dicela, dicaci ini anak. Anak kecil. Sampai anak kecil ini nangis dia. Ketika nangis dia berkata, man uti anti amhu. Siapa yang harusnya aku taati? Engkau atau dia? Di sini ibu guru itu sadar. Kalau ternyata anak ini pakai kerudung bukan karena keinginannya sendiri. Tapi ada yang nyuruh dia pakai kerudung. Ditanya sama bu gurunya, man hu, siapa dia? Apa kata anak perempuan ini? Allah alladhi khalaqani wa khalaqaki. Allah yang menciptakan aku dan menciptakan engkau, kata dia. Di sini ibu guru langsung terdiam. Karena dia sedang menentang sang pencipta yang menciptakan dirinya. Akhirnya bu guru-guru ini pakai kerudung dan dia jumpain ibunya itu anak. Dan dia mengatakan, terima kasih anakmu telah mengenalkan aku sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat para wanita,
Dia tahu yang memerintahkan dia pakai kerudung itu bukan suaminya, bukan ayahnya, tapi Allah Jalla Jalaluh, sehingga dia tidak boleh taat kepada siapapun orangnya yang menentang perintah Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Yang lainnya ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Ana ini jadi enggak kedengeran karena mic-nya ke sana, Pak. Speaker-nya. Iya, silakan diulangin. Baik, ulangin pertanyaan ibu-ibu. Kalau benar, Ana baru akan jawab. Coba. Iya, iya betul ibu. Pertanyaannya itu, iya berkaitan dengan orang-orang baik untuk laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik jemaah. Para ulama menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Apakah itu perintah Allah atau itu takdir yang Allah takdirkan? Artinya kalau perintah Allah, orang-orang baik diperintahkan untuk cari wanita-wanita yang baik. Itu perintah. Namanya perintah bisa terjadi, bisa enggak terjadi. Allah perintahkan sholat, apa semuanya sholat? Enggak. Sebagian orang enggak sholat. Allah perintahkan beriman, sebagian orang kafir. Tapi ada penafsiran kedua, kalau itu takdir Allah Subhanahu wa taala, orang baik itu untuk lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Ini hukum secara umum. Tapi ada kejadian-kejadian umpamanya yang mungkin tidak sesuai. Tadi dikatakan Ustaz, ini istrinya udah soleha, suaminya belum soleh. Ah, coba kau lihat, kenapa kau mau sama dia? Nih wanita yang soleha, yang sholat 5 waktu, yang puasa Senin Kemis, kenapa kau mau sama suamimu yang pelaku maksiat? Berarti engkau masih belum baik. Engkau buktinya belum baik. Apa bukti kau belum baik? Karena engkau menerima orang tidak baik sebagai suami. Kan Nabi nyuruh memilih yang agama dan akhlaknya baik. Kenapa kau pilih dia? Maka terkadang baiknya istrinya ini di tengah jalan. Artinya dua orang ini dulu ya kurang lebih lah. Dalam perjalanan hidup, istrinya dapat hidayah. Lalu dia jadi orang baik. Dia pakai kerudung yang awalnya gak pakai kerudung. Dia mulai sholat malam. Dia mulai puasa sunnah. Suaminya belum. Gimana nih Ustaz? Nah, ini ujian. Bahwasanya engkau ya sudah takdirmu. Engkau memilih dia dulu sebagai suami. Dalam kondisi memang dia belum baik. Seperti yang engkau dulu juga belum baik. Maka yang dilakukan adalah bersabar dan memperbaiki hubungan diri. Apabila ternyata suaminya itu keburukannya tidak bisa ditoleransi, maka dia boleh gugat cerai. Dan wanita yang baik mungkin dia akan gugat cerai. Jangan Ustaz, ana punya suami enggak sholat, minum, nyabu. Istri yang baik akan gugat cerai. Istri yang tidak baik akan terus bersama dia. Kalau kau baik, gimana engkau membiarkan suamimu nanti anak-anakmu jadi apa? Ketika melihat seperti itu, kalau engkau mengatakan Ustaz, ana masih berharap dia bisa diperbaiki, tafadhol, ada usaha dari engkau. Berarti sang istri ingin memperbaiki suaminya. Tapi ada yang istri enggak urusan sama suaminya. Udahlah suamiku mau ngapain terserah, yang penting nafkahnya jalan. Ini berarti sang istri enggak baik dia. Walaupun dalam kasat mata kita melihat dia sholat, dia apa, tapi dia mau hidup dengan lelaki yang seperti itu, berarti dia gak baik. Maka sikap kita apabila mendapati hal seperti itu dalam kehidupan kita bersabar,
berusaha memperbaiki suami, begitu pula bapak-bapak. Ada lelaki-lelaki yang dayus. Dayus ini yang tidak punya rasa cemburu. Istrinya dinikmatin orang. Istrinya kumpul sama rejal-rejal. Tidak ada urusan buat dia. Maka ini suami yang tidak baik yang membiarkan seperti itu. Dan apabila dia membiarkan istrinya melakukan kemungkaran dan sang suami diam, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti. Karena termasuk dayus. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Nah, suami sudah baik sama istri, perhatian sama istri, setia sama istri. Tapi istrinya sifatnya keras. Dia mau arisan dilarang, dia tetap pergi. Nah, ini gimana, Pak? Apa kamu minta juga itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini pertanyaan terakhir jemaah ya. Iya. Bagaimana dengan suami yang sudah baik, suami yang sudah ramah, suami yang sopan, ternyata istrinya tidak nurut. Ada wanita-wanita yang masya Allah jemaah. Para suami ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang budak-budak wanita Allah untuk ke rumah Allah. Artinya suami dilarang melarang istrinya ke masjid. Jadi kalau ada istri izin sama suaminya, bang ana mau sholat ke masjid, suami tidak boleh melarang. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia hamba Allah dan dia sedang ingin ke rumah Allah. Biarkan dia. Ada rejal-rejal yang masya Allah. Harimnya mau ke masjid, kata rejalnya, di rumah. Sholat perempuan di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Betul hadisnya. Tapi kau tidak boleh melarang dia ke masjid. Mau ke masjid dilarang. Harimnya, bang, mau ke pasar, tafadhol. Ke pasar boleh, ke masjid nggak boleh. Tempat yang paling dibenci Allah itu apa? Pasar. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Jadi seorang suami ketika melarang istrinya, lihat apakah larangan dia itu diperbolehkan oleh syariat atau tidak. Sekarang Ustaz arisan, istri mau berangkat arisan, nggak boleh sama suaminya. Nggak boleh berangkat istrinya. Dia harus taati suami. Jangan itu. Apabila orang tua perempuan telepon sama anaknya, nak, abah kepingin kau ke rumah. Lalu sang suami ngomong, enggak. Sekarang enggak boleh, kau di sini, aku ada perlunya sama kau. Dia tidak boleh berangkat jumpain orang tuanya. Karena setelah menikah, orang nomor satu itu siapa buat dia? Suaminya. Surga dan nerakanya adalah suami. Dan orang tua harus sadar ketika dia menikahkan putrinya, bahwa dia sedang menyerahkan putrinya kepada orang lain. Maka suami yang mendapatin istri kayak gitu, ya kembali kepada ketegasan dia. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun. Dan wanita-wanita yang kalian takut dia itu enggak taat, enggak nurut sama suaminya, apa yang harus dilakukan? Kasih nasihat dia. Duduk ke sambil makan, sambil minum, ngomong. Ada sesuatu yang ingin anda sampaikan. Nasihatin dia dengan cinta, dengan kasih sayang. Enggak mau wahjuruhunna fil mabaji, pisah ranjang sama dia. Ini level kedua. Ketika omongan tidak berguna, level kedua pisah ranjang. Tidak digaulin istrinya. Supaya istrinya sadar. Kalau dia tidak digaulin, oh mungkin rejal ini mau zuat lagi nih. Mungkin. Dan itu boleh buat dia. Maka paling tidak si perempuan akan berpikir untuk taat kepada suaminya. Kalau ternyata pisah ranjang juga tidak berguna, wadribuhun. Di sini fase yang ketiga, boleh suami memukul istrinya, tapi tidak memukul wajahnya, tidak memukul pukulan yang melukainya, tidak. Tapi pukulan yang mengingatkan dia akan kewajiban dia sebagai seorang istri. Tapi setelah itu, kalau memang tidak ada jalan keluar, maka ya
kirim utusan dari pihak lelaki, utusan dari pihak perempuan, dilihat masih bisa dilanjutkan atau tidak pernikahan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi jemaahnya cukup sampai sekian. Udah malam ya. Besok persiapan yang mau nikah, ini mertuanya pengantin juga mungkin siap-siap untuk esok hari. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kan udah doa barusan. Halus. Antum tutup aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan, kami berdoa untuk